Kimmy last house itu apa namanya siapa ininya kliennya? Apakah orang seusia ibu atau siapa? Kalau sekarang sih kalau audience target market aku tuh sebenarnya semua umur di atas 17 tahun sampai kayak even ibu-ibu kadang dia datang ibu sama anak, oh, gitu ya, pasang sekarang, bareng, iya. Kadang satu keluarga gitu. Cuman kalau rata-ratanya sih mungkin umur seumuran 21 sampai 25. Iya. Terus katanya followernya bisa sampai 56.000 Kimmy Last House. Itu gimana cara bisa dapetin kalau orang yang mau buka usaha seperti Rahel dan menggunakan platform Instagram? Itu gimana cara supaya bisa dapat follower sebanyak itu sehingga semua orang pengen datang? Sebelum adanya kita promosi di Instagram, kita harus ngeliatin kualitas dari produk kita dulu. Kalau kualitas kita bagus, otomatis kita punya loyal customer nantinya. Nah, itu customernya itu suka rela ya memasukkan di Instagram setelah pakai eyelashes dari Kimmy Last House ya. Pertama sih aku kayak promosi di Instagram tuh kayak diskon gitu. Terus nanti nah pas di diskon itu kan orang kamu datang. Kamu enggak rugi tuh diskon? Enggak, kan emang kalau kita mau modalin modal suatu usaha biasanya kita rugi dulu. Nanti akan berantem lagi gitu. Oh, gitu ya. Dan jadi terus, harus berani itu rugi dulu ya. Terus kayak gitu soalnya kalau bisnis itu kalau enggak pernah jatuh menurut aku jadinya gini, untuk menuju sukses itu kita jatuh dulu. Kalau kita langsung sukses aja nggak ngerasain jatuh, menurut aku itu bukan sukses namanya. Oh, menurut gitu. Aku.